Coy, kita kembali lagi di game Ultraman Legend of Heroes versi Chainless dan masih tetap di channelnya RRZ Gaming ini yang selalu akan menghibur setiap harinya ya. Oke, jadi sini kita akan menggunakan squadnya di versi Ultraman Legend of versi Chainless, kembali menggunakan Kaiju Gilpalis new karakter kita Cok ya, dan kita akan coba up leveling ini breakroot di sini. Ternyata kita membutuhkan juga ya Coy ya. Next lah ya, kalau kita sudah level sudah 1 bulan kita akan coba up leveling ya Cok ya. Ini semua dari bintang, Peter, dan ini nggak kebuka, Cok. Mungkin ini di level 80 atau kayak gimana ya? Apa ini? Oh, ini harus top up, Cok. Mantap jiwa. Kita gaskan saja. Tim Kaiju Gilpalis ada Ultraman X Armor Hybrid dan Ultraman Trigger. Masih dengan Ultraman Trigger, Cok. Ya, kita gaskan dulu, Cok. Langsung ke kualifikasi saja, Coy. Tanpa basa-basi, kita akan coba mengejar ketertinggalan kita. Ada di posisi 160 di posisi rank Ultra Trial ini, Cok. Mantap jiwa. Dan kita akan coba habiskan 10 quarter challenge kita seperti biasa tanpa lama-lama. Dan kita tanpa pola pilih, kita langsung gaskan saja. Ada di garda terdepan Belial Atrocious, Coy. Mantap jiwa ya. Setelah tadi kita push kualifikasi di global dan kita push juga kualifikasi di versi Chinese, Coy. Biar ya kita tidak ketertinggalannya nggak jauh, Coy. Oke, inilah dia ya. Debut pertama kita sudah dihadapkan dengan Belial Atrocious, Coy. Mantap jiwa, kita kasih skill 3. Keluarlah kau MK24. Mantap. Wah, dia langsung spam skill, Coy. Kasih skill 2, Coy. Mantap jiwa. Dapat nggak tuh? Waduh, kita kena hit juga. Kasih skill satunya, Coy. Waduh. Oke, inilah dia. Kasih skill 4-nya, Coy. Menggaunglah. Nggak kena sama sekali, Coy. Kita kasih skill ulti. Apakah dapat? Dapat nih ya. Kena damage-nya, Coy. Kena. Mamam tuh. Kasih MK24 kembali, Coy. Jebret. Waduh, bahaya. Kasih skill 4 lagi, Coy. Biar langsung rata. Waduh, ini sulit sekali ternyata. Belial Atrocious memang sangat GGWP sekali, Coy. Karakter sangat overpower ya. Kita kasih sekali lagi, kasih ulti, Coy. Mamam tuh, laser kausen dikit lagi, Coy. Dikit lagi, kasih skill 4. Bisa lah ya, bisa ini. Ratakan. Aduh, Coy. MK24, keluarlah kau. Bantu. Oke, akhirnya rata sama MK24, Coy. Grigobon Queen, kita kasih langsung ulti. Siapa Kaiju yang terkuat di sini, Coy? Tentunya Kaiju yang terbaru, Kaiju Gilpalis, Coy. Ya, apa-apaan ini? Leo Gosit. Aduh, langsung rata, Coy. Mantap jiwa. Karakter yang lain ketutup, Coy. Aduh, kita langsung gaskan saja, Coy ya. Kita langsung gaskan kembali. Kita langsung cari lagi. Ini dia Obdak, Coy. Mantap jiwa, kasih paham ada Obdak, Ultraman Noah dan si Legend ya. Aduh, ini sih agak beda, Coy ya. Kita harus berhati-hati, Coy. Kaiju Gilpalis kita jangan sampai kecolongan dengan skill-skill yang tidak berimun, Coy. Langsung ulti saja dia, bajingan sekali ya. Oke. Tunggu dulu skill 4 sama skill ulti kita aktif, Coy. Bahaya sekali, Cok. Kasih skill 4, Coy. Apakah langsung kena dengan obdaknya? Ratakan saja, Coy. Jepret, gak tersentuh sama sekali obdaknya. Kita langsung kasih ulti. Ini tersentuh baru sama ultinya, Cok. Jepret. Mantap jiwa, langsung rata Ultraman Noah-nya. Kita kasih skill 3, MK24. Keluarlah kau, bantulah. Kasih skill 4-nya, Cok. Mantap jiwa, dikit lagi kasih skill 2, Coy. Skill 2 dulu. Regen ya, untuk si Dewa Ultra ini memang regen, Coy. Dan kita disetun. Kita kasih paham saja, Coy, dengan ulti kita walaupun berada di wilayah kubus Ultraman Noah, Coy. Wih, bahaya sekali Ultraman Legend-nya, Coy. Langsung kasih paham saja, Coy. Kasih skill 2, kalau dia turun kita kasih skill 2, Coy. Jepret. Aduh, dapat juga tuh ya. Kasih skill 3, Coy. Biar paham dan kita dikasih nge-freeze, itulah pancingan kita, Coy. Kita langsung kasih skill ulti di sini, Coy. Mantap, apakah langsung rata, Coy? Ratakan. Aduh, sulit sekali ya. Level 68 Ultraman Legend sangat GGWP sekali, Coy. Kasih paham lagi, kasih skill 3, Cok. Apa kita langsung kasih nge-freeze lagi? Wih, bahaya, bahaya. Oke, kita coba Ultraman Trigger, Coy. Kasihan Ultraman Trigger gak dipakai-pakai, Cok. Aduh, baru masuk dikasih nge-freeze dan Cok. Kasih skill 3, Silker Arm, jepret, jepret. Rata itulah, jangan macam-macam dengan new karakter atau new generation gitu, Cok. Legend langsung tepar, Coy. Mantap jiwa gak tuh ya. Karakter-karakter kita sudah sangat badass sekali, Coy. Waduh, ini kita sudah mulai dihadapkan dengan karakter-karakter atau lawan yang levelnya sudah lumayan, Coy ya.
Belial Atrocious kembali, coy. Kita akan coba langsung combo dengan skill 2 aja, coy, ya. Kita langsung combo skill 2. Iya, lagi nggak sepam lagi, coy. Itu skill imun juga, cok, ya. Kasih paham dengan skill 3, apakah dapat lagi-lagi dia lagi nge-spam skill, cok. Kasih skill 1, nggak tersentuh sama sekali. Apakah dengan skill 4 bisa tersentuh, coy? Aduh, dia lagi nge-spam lagi ini. Kita kasih ulti saja. Dapat lu. Oke, ada di wilayah Ultraman Belial Atrocious. Bahaya sekali, coy. Kasih skill 3, dapat langsung rata. Ya, itulah dia. Pas timing kita pas, ya, coy, ya. Obdak lagi ngulti, coy. Bahaya, coy. Jabret. Aduh, kasih paham obdaknya, coy. Jangan macem-macem dengan Kaiju Gilpalis. Kausen apaan? Itu nggak berasa sama sekali, coy. Ultraman Decker. Aduh, Ultraman Decker nih mamap tuh. Oke, di Kausen sama para Ultraman nggak mempan sama sekali, coy, ya. Kaiju Gilpalis ini. Gila, mantap jiwa, coy. Semua rata, ludes, coy. 1, 2, 3 skill, ya. Walaupun itu karakter-karakter GGWP, coy. Tapi kalau kita sudah bertemu yang levelnya 80-an, mungkin beda lagi, cok. Beda lagi cerita, ya. Karena ini di bawah 70 semua, coy. Paling maksimal 73, ya, tadi juga, ya. Kembali dengan Ultraman Decker, coy. Kita akan coba skill 1. Jepret! Nggak dapet, coy. Dia lagi skill imun juga, coy. Nah, skill 3, MK24. Ratakan Ultraman 3. Langsung ratakan kembali, coy. Rata Grigobon Queen. Kita langsung kasih laser Kausen kita, cok. Jabret, wadidaw, kita langsung kasih ulti saja, cok. Langsung rata, coy. Jadi nge-push kita kali ini di Ultra Trial lumayan juga, coy, ya. Lumayan ada perlawanan, ya, coy, ya. Kita langsung cari lagi, coy. Kita akan coba cari lagi yang levelnya badass, coy. Nah, ini enggak juga sih, ya. Nah, ini lagi lah. Kita ketemu lagi yang pakai Belial Atrocious lagi, coy. Belial Atrocious ini mahal sebenarnya, coy, ya. Kalau kalian player Ultraman Legend of Heroes yang old mungkin paham lah, ya. Kita tunggu dulu skill spamnya beres. Kita kasih skill 3 dan gak dapet, coy. Kasih skill 2, apakah kena? Gak, coy. Kita langsung mundur dan dikit lagi Belial Atrocious-nya, coy. Ini dia, kita kasih ulti, cok. Dia langsung mendarat dan kita ratakan, cok. Itulah dia Grigobon Queen. Langsung 2 nyawa, coy. Kasih skill 3 untuk Leo Gossip, cok. Aduh, dia lagi terbang, gak tuh. Lagi terbang, kita kasih skill 4 langsung, coy. Langsung ratakan saja, cok. Jepret, gak kena ya, dia lagi nge-spam lagi. Aduh, dia terbang lagi, coy. Bahaya, kita langsung kasih ulti saja di sini, cok. Mamam, ratakan. Jepret, gila parah, coy. Kemana lagi dia? Lagi ngulti lagi, coy. Finishing dengan Ultraman X. Kita kasih finishing dengan Ultraman X saja, coy. Jepret, aduh, dia lagi terbang-terbang. Santuy, kasih skill 1, ratakan. Gila. Yuk, karakter kita memang gak ada obat, coy, ya. Semuanya dikasih rata, cok. Oke, masih ada sisa kuota challenge kita beberapa lagi nih. Ada 5 lagi, coy, ya. Kita coba cari. Wah, ini dia poin 26 dengan di garda terdepan Ultraman Obdak, coy. Ya, kalau kalian tahu ya, Obdak jangan sampai kita ini sembrono, coy. Kita harus nunggu lah. Kita harus nunggu skill imun kita muncul, coy. Nah, dia setelah ulti, ya barulah kita, ya. Seperti itu combo-wombonya. Kasih skill 4 langsung, coy. Mantap jiwa, karena Obdak ini selalu diam, cok, ya. Dapat tuh, ya, dapat dia Kausen, kita kasih ulti. Mantap, langsung ratakan, coy. Gila, parah, rata juga, coy, ya. Grigobon Queen, gila. Aduh, nggak tuh, coy. Dia kasih brutal-brutal kayak gitu, kita kasih rudal, coy. Mamam tuh rudal. Waduh, kita di Kausen, cok. Kasih paham dengan ulti kita. Ini langsung rata Leo Gossip. Ratakan Leogositnya, coy. Rata semua, coy. Gila parah, ya. Ini Kaiju si Gilpalis ini memang sulit di ini, coy. Sulit ditumbangkan. Oke, ini ada 25, ya. Lumayan juga nih. Ada si Ultraman Justice dan si Ultraman Decker, coy. Oke, ini dia, cok. Kita langsung ratakan saja basa-basi, coy. Kita langsung gaskan. Oke, oh si Ultraman Decker-nya, coy. Kita kasih skill 1. Apakah langsung kena, cok? Aduh, nggak kena ya. Kita yang kena hit, coy. Dia lagi ngulti. Kita kasih skill 4-nya, cok. Apakah langsung rata? Waduh, dia lagi nge-skill lagi, coy. Kita kasih skill ulti. Ratakan, coy. Jepret, rata. Justice, justice. Oke, bahaya. Justice-nya langsung rata juga, coy. Belum dia kasih skill-skill, ya. Grigobon Queen beradu Kausen, ya, coy. Ya, langsung rata juga. Dan aldah, ada notif-notif aneh lagi, coy. Ya, seperti ini, coy. Oke lah, ya, kita langsung gaskan lagi sisa kuota challenge kita habiskan saja, coy. Sayang sekali, ya, VIP 0 ini kita jangan sia-siakan.
Oke, ini lumayan ya coy ya, kita melawan dengan si PP-nya Ultraman Saga, PIP-nya 3, Gringobon Queen-nya level 72-an, dan Obdak 69, Legend-nya 50-an ke atas coy. Kita langsung ratakan lagi coy, tapi untuk si Legend ini memang agak sedikit susah coy ya. Karena suka ngasih nge-freeze coy itu, belum apa-apa ya, langsung dikasih nge-freeze coy. Kita kasih skill 3, oke dapat akhirnya, kasih skill 3 lagi. Wadidaw, kita kasih skill 4 coy. Skill 4, apakah langsung rata? Aduh, gila, kita kepancing sih Legendnya, ya malah diem dia coy. Oke, langsung rata, dia malah diem ya. Padahal kesempatan itu ketika ke-freeze ya. Aduh, bahaya. Obdaknya coy, bahaya obdaknya, lari dulu kita. Aduh, hampir saja, jangan beradu skill ya dengan si obdak ini, jangan beradu skill, biasa-biasa saja coy. Weh, rata kita, rata coy, itulah dia ya coy ya. Kalau kita nggak memakai skill imun, auto rata kita coy. Dikit lagi tuh, dua nyawa rata kan. Aduh, bahaya. Aduh coy, dikalahkan obdak. Nah, akhirnya kita dikalahkan juga ya. Sembrono kita ya sama obdak, sekali lagi jangan sembrono coy. Akhirnya kita kalah ya. Gila, kita lanjutkan lagi ya, kita sembrono barusan coy. Padahal barusan si Ultraman Trigger lari dulu, cuman skill si obdaknya itu lagi skill yang damage besar gitu coy ya. Gila, aduh bahaya sekali, mulai sakit sekali coy ya. Mulai, gila, obdak memang ya, nggak ada obat coy. Oke, kita kasih saja di sini coy, kita terlalu menyepelekan ya tadi ya. Kita kasih skill ulti langsung, obdaknya ratakan saja lah ya, jangan basa-basi dengan si obdak ini coy. Aduh, dia nambah lagi coy, bahaya, kita lari, au, mata. Gringobon Queen dikit lagi tuh, lari dulu kita coy. Kita ganti Ultraman X dulu ya. Ini Ultraman X enggak ini juga coy, jadi enggak berguna juga ya. Ultraman Trigger baru masuk, kita rata juga coy ya. Aduh, Gringobon Queen. Oke, kasih paham. Seharusnya kita tadi langsung lari dulu ya. Tapi Ultraman Trigger tadi kita juga lari coy. Tapi ya enggak beruntung coy. Mantap jiwa lah ya. Tapi it's okay, never mind, kita balik lagi poin kita coy, jadinya nol lagi ya, sayang sekali. Oke, final battle kita. Aduh, dikalahkan coy ya tadi, sangat merugikan sekali tentunya coy. Kita coba cari poin yang besar, tapi ada 24. Wah, ini final battle kita coy, ada obdak, si Ultraman Belial Atrocious, dan grup lagi coy. Gak apa-apa lah, kita coba pelajari lagi lah ya, jangan sampai kita kalah lagi coy. Kalau kita kalah berarti kalah dua kali di kepus kita kali ini ya. Oke, obdaknya coy, bahaya obdak, kita lari dulu obdak. Wey, sangat berbahaya sekali, untuk dia nggak lagi ngulti ya. Weh, sakit gak tuh coy. Kita tunggu dia ultinya coy, kita tunggu ultinya aktif. Mana nih, ulti dulu lah kau, ulti dulu kau. Mana ulti lu, nah itu dia, dia lagi ulti coy. Kita tunggu, kita kasih combo saja dengan skill 4, dan kita langsung combo dengan ulti kita coy. Dikit lagi bisa, tadi aja obdaknya level 50-an bisa ngeratain kita, apalagi level 60 kayak gini coy. Oke, bisa lah ya. Ultraman Trigger buktikan, Ultraman Trigger buktikan. Oke, lari-lari dulu, bahaya coy. Wih, Belial Atrocious coy. Kita kasih skill 3 coy, cincong, cincong, kasih skill 4. Langsung ratakan saja coy, mantap jiwa. Aduh, dia lagi nge-skill ini coy, apa? Langsung rata sih. Melihat Silker Arm, langsung semua rata ya coy. Itulah dia kemampuannya coy, padahal tadi kalau nggak kita, kalau masih untung si obdaknya, beruntung tadi ya coy. Ya, oke lah. Jadi untuk video kita kali ini kayaknya cukup sampai di sini dulu coy ya. Mudah-mudahan kalian terhibur seperti biasa coy. Untuk video kita kali ini seperti biasa kita hibur-hiburan saja ya lah. Kita ada di posisi rank 71 coy. Ah, lumayan lah ya untuk akun PIP 0 ini sudah sangat spektakuler sekali lah. Oke coy, jadi untuk video kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian terhibur. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Seperti biasa jangan lupa untuk tetap dukung channelnya Eredit Gaming dengan cara klik like, share, subscribe, dan komen. Akhir kata saya Eredit Gaming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.